Dari ini ke atas. Kita ke atas dulu. Kita sini aja. Nanti gak bisa kita pulang sesat. Itu udah ada lampu-lampu ya teman-teman. Wah, ini tadi ke atas dulu kita teman-teman. Gedungnya sangat besar. Gedung kedua tadi sampai di atas, penasaran dapat di atas teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ada helm. Sangat tinggi nih teman-teman. Wih, ada motor teman-teman. Seperti ada petugas yang tarik itu. Ih, mantap. Wih. Seperti inilah dia. Di sini sangat tinggi. Wah, itu gedungnya lagi. Belum kita review. Wow, 1, 2, 3 tingkat. Bisa tembus kemana nih? Check the dot. Oh, pakai lip teman-teman. Jadi ini pakai lip. Ini atas. Ini bawah. Apa itu? Oh, ini pakai lip teman-teman. Ini nanti lipnya ya. Tingkat ke atas dokternya nanti mau cepat pakai lip juga. Sana ambil kopi teman-teman. Oh, kalau lewat tangga bisa teman-teman. Seperti ini ke bawah. Kalau naik lip ini, gitu ya. Tarik udahlah dulu ke bawah ini, atau kesana aja. Dari sini kita tadi takut dia dari bawah nggak bisa pulang. Sesat nanti. Oke, kembali kita ke bawah dulu teman. Takut sesat. Seperti inilah dia nanti. Kalau yang sakit dibawa ke atas mendorong di sini. Jadi yang para kuliah untuk kesehatan dokter banyak lowongan nanti buka sini. Kali bukan. Gedung tahan gempa lagi. Turun ke bawah kita terus. Berapa tingkat ini? Ih, capek kali teman-teman. Bisa mobil ke atas. Gedungnya dari teman-teman. Tarik gitu bro. Situ tadi kita teman-teman. Gelap sekali. Kok bangke udah rusak, belum selesai udah rusak. Inilah tingkat pertama
yang bawah. Bisa tangga darurat teman-teman ke atas. Sini nanti taman semua dibuat. Sini taman. Seperti ini teman-teman. Nanti tangga darurat lewat sini. Wih, sini apotek nanti. Apoteknya teman-teman. Beliin obat gitu loh. Nanti susternya situ. Susternya juga. Gila, udah ada sih. Tuh lihat dia. Yang besar tadi. Besar sekali. Oke, kembali ke awal. Jangan lupa di like, subscribe. Ini lihat dia. Teman-teman. Sangat luas. Dari jalan pulang teman-teman ke sana. Oke, semoga kita sehat selalu. Jangan lupa di like, subscribe teman-teman. Rumah sakit umum Kota Sanggo terbesar di Kalbar dan terluas ini. Mau dibangun gedungnya 32 gedung, tapi yang selesai 8 gedung teman-teman. Masih 8 gedung, masih 2 gedung udah. Hampir 2 jam menjalani teman-teman. Gila. Kita review jalan pulangnya. Dan teman-teman. Jalan pulang ya teman-teman, dari sana ke sini, ini masuk, jalan masuk ini.